Di negara lain kita tidak melakukan itu karena pelanggarannya tidak sesignifikan dilakukan oleh dua negara ini. Itu. Pak Menkumham akan membicarakan dengan Ibu Menlu. Apakah akan dua negara ini saja yang dikenakan kebijakan baru atau beberapa negara? Karena sekarang ada 86 negara yang diberikan fasilitas visa on arrival. Kawan-kawan media dan kepada masyarakat Bali, deklarasi tulis apapun bentuknya, apalagi itu sifatnya menghina.